kayak bincang mandiri kata-kata suka kel kata suka kades kata Emi kemudian yang juga juga kata sesuai forma seperti jendela kerja kata sampai lama seperti manajer bisnis Bu Dewi Pawati dan Bu Okta. Saya ingin saya mandiskan. Dan saya ingin saya lanjutkan teman-teman semuanya karyawan BNP Insan Mandiri. Terima kasih untuk kesempatannya pagi ini. Dengan tema membangun komunikasi yang baik dan efektif untuk mencapai tujuan di tahun 2023. Pada dasarnya ini saya menurut dan saya sendiri apa yang terjadi di realita sesuai realita mungkin tidak sama dengan pendapat-pendapat mereka yang sarjana. Saya sesuai realita yang ada saja. Pada dasarnya BNP Sama Diri ini adalah satu tim meskipun terdiri dari beberapa cabang, yaitu kaitan dengan membangun komunikasi. Ini ada komunikasi secara internal dan komunikasi secara eksternal. Komunikasi internal yakni hubungan baik, komunikasi baik dengan para karyawan, sesama karyawan di BNP Sama Diri. Mungkin itu sangat penting bagi kita membangun komunikasi di antara para karyawan. Soalnya apa? Dibutuhkan untuk menuju kesuksesan, mencapai tujuan. Dibutuhkan kekompakan, kekompakan antar karyawan. Kita bina hubungan baik. Meskipun terdiri dari beberapa cabang, kita tetap satu tim. Untuk itu mungkin ada beberapa cara. Di sini saya memberi contoh mendorong karyawan untuk lebih bergaul. Untuk bergaul di antara karyawan-karyawan tetap dari karyawan pusat, karyawan cabang Lemolong, Gunung Rejo dan semua karyawan cabang itu sebaiknya untuk bergaul. Jangan menyendiri, jangan melompok. Seperti misalnya diadakan event-event kebersamaan. Event-event kebersamaan seperti acara piknik, kreasi, ya akhirnya kita bisa bergaul dengan yang lain. Jangan mengelompok menyendiri bolo-bolonan. Kayak orang, kabangku gak bolo. Bisa menimbulkan perselisihan. Nah itu jangan sampai. Bagaimana kita mau kompak kalau seperti itu, ya? Bagaimana kita bisa menyusun rencana untuk menuju mencapai target yang kita inginkan jika antar karyawan dan saling kompak. Nah, kemudian ada lagi cara untuk bergaul, yakni membuat agenda pertemuan. Sering mengadakan agenda pertemuan seperti pada pagi hari ini. Ini memang sudah alhamdulillah bisa diadakan secara rutin tiap bulan. Nah, saat-saat seperti ini adalah saatnya untuk bergaul dengan teman-teman lain cabang lain. Tapi yang ada di sini yang saya lihat itu lungguh ke orang karukan sani. Pokoknya orang bilang.
Bahkan dalam hal duduk aja, hal duduk itu kursi itu sudah di booking. Ki wangi ya teko. Kesibukannya Mbak Kai
suka minta saya itu mungkin bisa dari pengalaman-pengalaman kinerjanya apa saat di nasabah atau saat pelatihan atau yes pokoknya saat pelayanan tunjukkan kita bisa melayani yang kita baik. Kemudian selanjutnya memberikan informasi produk knowledge yang baik, yang memberikan informasi secara jelas tentang produk-produk kita, jangan sampai memberikan informasi yang salah ya. Kedepankan untuk dasar produk keunggulan produk-produk kita, jasa yang kita berikan, menjelaskan fitur dan kegunaan dari produk-produk kita. Mungkin dengan paham mereka bisa membandingkan, oh ini PMT sama itu enaknya di sini, yang sama seperti ini di sini seperti ini itu. Kalau kita biar bisa memberikan penjelasan yang jelas, mungkin anggota bisa menilai keunggulan-keunggulan itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang